Yo guys, balik lagi bersama Ngobrol di Star Axel TV. Oke, kali ini kita akan lanjut main Injustice God Among Us. Tapi saya ada yang terlewat kemarin ya, seharusnya saya bahas gear dulu baru saya main. Oke, saya tutupin dulu ya di collection saya. Jadi di sini di mana ya? Nah, ini gear card. Di sini saya akan menunjukkan gear-gear saya. Di Injustice itu gear itu memberikan efek khusus kepada karakter kita. Dan ada juga gear khusus untuk karakter tertentu, seperti misalnya ini Batman Ninja Helmet. Nah ini kan ada tulisan Batman for Everything and for the Power Ninja 3x3, jadi gitu. Ada gear yang khusus untuk karakter, ada juga yang tidak dikhususkan untuk suatu karakter. Contohnya ini, mana ya? Bentar. Nah ini Forward Bloody Chest Pipe. Ini nggak dikhususkan untuk karakter tertentu. Jadi gear ini bebas dipakai untuk karakter siapa saja. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah Forward Bloody Chest Plate. Jadi di sini ada tuh dipakai oleh Batman saya Forward Bloody. Nah, ini satu starter pack maksud saya ya. Forward Bloody Mace sama Forward Bloody Helmet. Terus ada lagi di sini. Nah, ini The League of Assassin ada food. Nah, ini tuh kalau dipakai dengan teman-temannya akan memberikan efek yang sangat kuat. Di sini dipakai oleh siapa namanya ini? Deathstroke ya? Deathstroke saya. Dan yang terakhir adalah Lex Orb Helmet. Nah, ini dimiliki oleh Lex Orb tapi 4 milik Lex Luthor guys. Saya pencet ya. Nah ini baru yang khusus Lex Luthor. Gak juga rupanya. Iya. Khusus Lex Luthor atau 15 Jet Reflect. Tapi kalau yang Lex Orb Chest Armor ini bukan khusus Lex Luthor. Jadi semua karakter bisa memakai. Oke. Begitu aja ya. Gearnya ada banyak banget, jadi bisa saya jelaskan, kalian coba mainin aja sendiri. Di sini ada challenge, kalian bisa lihat tuh challenge tuh apa ya, untuk setiap minggu sekali ada challenge untuk dapatkan satu karakter tertentu. Tapi saya sudah memiliki karakternya dan cuma satu karakter yang belum saya punya, yaitu Arkham Knight. Jadi, dimana ya, kayaknya ada deh guys di sini. Ntar saya cari dulu ya. Gak ada. geser mana ya Arkham Knight? Oh nggak bisa, coba di sini ada nggak ya? Nggak ada, mungkin nanti aja saya tunjukin kalau ketemu. Oke, kali ini kita mau main online battle dulu guys. Jadi, meskipun ini game sudah ketinggalan zaman tapi tetap ada online battlenya. Wow, siapa tadi ya? Oh nggak. Oke, kita cari musuh dulu. Kita main epic apa standar? Saya sih mainnya yang standar aja lah ya. Kita main santai, gak usah main yang sedikit stres. Oke, kita mulai pertandingannya. Nah di sini saya menunjukkan combo dari 3 karakter fast point saya. Kemana? Oh, lawannya Black Knight. Main Batgirl sama Nightwing. Oke, siap. Tidak apa-apa. Saya ingin menunjukkan combo mereka bertiga. Dimana jika Deathstroke keluar, maka dua karakter lain akan memberikan support. Lihat aja ya. Oke okay guys, sekarang kita sudah mulai ke pertandingannya. Nah, itu dia salah satu pasif yang diberikan oleh timnya. Wow, damage-nya gede banget. Nah, kita lawan dia. It's... Aduh, kena stun saya. Gak apa-apa, bisa. Nah, ini, keluarin. Terus kita skill 2. Maka akan keluar. Nah, ini dia support. Ya, tapi tidak terlalu kuat. Oh. Oke, rasakan. Oh, dia mainnya healing juga. Waduh. Kalah nih, guys. Gak, jangan bilang kalah. 3, 2, 1. Oke, hop. Kita tahan 45%. Knockout kan? Oh, macam ini. Waduh,
Aduh, kalah guys. Berarti saya salah bikin taktik ya. Ya, kena dong. Eh, mati satu. Oh, belum mati. Oh, aduh. Enggak bener ini. Bisa kalah ini saya. Aduh. Oke, masih bisa. Satu lawan tiga sekarang. Ini seperti udah kayak gak mungkin. Tapi pasti mungkin lah ya. Yuk kita coba aja. Mati nih satu nih ya. Oke, mati satu. Oke, mati dua. Ya, kayaknya kita kalah. 2, 1. Kita hold. Aduh, 41%. Masih kuat. Ya, menang. Waduh. Dia regen. Bukan ini gear. Oke, saya menang. Tipis sekali, guys. Tipis, bener tipis banget ini. Oke. Oke, kita lanjut. Lawan break terus selanjutnya. Lagi online match. Saya udah lama gak main online match. Ini bisa kalian lihat lah. Saya masih browse jadinya. Lawannya Scorpio, Raven, dan Harley Quinn. Ini bukan combo sih kalau saya lihat ya. Tapi semoga aja gearnya tuh gak beri kita bantuan. Oke, kita coba aja babak kedua kita. Nah, di sini saya akan mengandalkan combo Deathstroke saya. Tapi kalau bisa Aquaman saya itu. Nah, tuh. Jangan sampai mati. Karena kalau mati bisa yang ngandelin attack paling gede itu dia. Memberikan attack paling gede maksud saya. Oke. Skill. Oke. Belum skill. Oke. Wah, setengah kan? Oh, ini. Kita tembak lagi. Ya, combo. Enggak akan kena. Oke, panggil siapa? Aquaman ya. Oh, nggak ada sakit-sakit ini. Aduh, nggak kepencet. Tombak lagi. Tuh efek gear saya ngebakar. Pas Batman masuk, endang. Oke, selesai. Setelah itu kita lanjut ke pertarungan terakhir mereka bertiga. Tapi videonya belum selesai. Saya mau apa ya? Pakai karakter yang lain lah. Misalnya karakter Platinum. Apa kalian mau siapa ya? Mungkin saya pakai karakter Justice League ya, seperti The Flash. Wah, itu The Flash keluar, masa saya pakai lah, orang ada di sini. Siapa yang belum Superman ya guys? Saya pakai Superman, terus siapa? Green Lantern dan apa siapa satu lagi? Nanti aja lah saya pikirkan. Oke, lanjut aja kita pertarungan ketiga kita. Lawannya Killer Frost dan dua lainnya nggak pakai gear, jadi mungkin ini akan memudahkan saya. Tapi belum tentu juga guys, siapa tahu mereka lebih jago. Kalau mereka lebih jago itu ya gimana? Kalah juga. Oke. Okay. Killer Frostnya itu jangan sampai nyerang. Kalah telak dia nih. Dia gak bisa ngeluarin skill sama sekali, kita tembak aja. Wow. Oh, ini dead aura. Perlahan. Kasih damage ke kita. Ya ampun, damage-nya critical dong. Serem juga ini. Ini damage overtime ya. Saya tidak suka melawan yang beginian nih. Aduh, repotan sekali.
Bruce Wayne masuk. Thomas Wayne. Oke, mati. Sai. Nah, ini ada support dari Aquaman. Bukan support tapi perlindungan. Barrier. Wow, serem juga. Oke, selesai. Mantap lah guys, kita selesai. Berapa nih pertarungan ketiga kita? Oke, kita keluar aja. Di sini yang dapat XP cuman Aquaman saya. Karena ya bisa kalian lihat. Tunggu sebentar, nah ini dia udah level. Oh enggak, Deathstroke saya juga udah Elite 10. Elite apa bukan sih? Ya Elite 10, jadi ya masih bisa untuk naik. Oke, kita next. Dan sebenarnya ada karakter yang sangat sulit didapatkan, yaitu adalah karakter yang bisa didapatkan lewat Phantom Zone atau dibeli di store di sini, di mana? Di, nah ini nih, NTH Ultimate Pack. Jadi ya, tapi sebenarnya belum cukup ya NTH saya tuh. Dan di sini collection karakter-karakter itu adalah karakter platinum. Kalian nanya kalau platinum tuh gimana dapetinnya, begitu caranya. Oh di sini nggak ada pilihannya malah tuh. Nah ini dia karakter platinum saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 3 ya. Dan ini sebenarnya sudah lengkap guys. Saya sudah mendapatkan semuanya, jadi gak mungkin buat mereka untuk gimana ya, untuk level up tuh mungkin sih, kayaknya masih mungkin, tapi membutuhkan waktu saya untuk bertahun-tahun. Dan di sini sekalian lihat, saya pakai combo siapa? Mungkin saya pakai combo susah cepat dulu. Kita main di mana? Di challenge? Oh enggak usah. Challenge itu ada karakter sih. Nah, di sini kayak Robo tuh Doomsday dan terakhir Deathstroke. Enggak usah main di sini. Kita coba main di match biasa aja. Mana ya? Ini ya. Kayaknya saya belum selesai tuh. Saya masih ada 1, 2 area lagi menyelesaikan. Alasan saya tidak menyelesaikannya karena apa? Contohnya nih bosnya ya. Saya pencet. Nah, itu dia lawannya. Jokernya itu 100 tuh. Hari ini 200 darahnya. Dan ini bisa kalian saya tunjukkan karakter terkuat saya. Nah, belum ada yang sampai situ. Untuk belum ada setara dengan mereka. Nah, ini aja Aquaman yang paling kuat di Jimbol itu enggak setara sama mereka. Lihat, tuh enggak setara kan? Oh itu Batman Dawn of Justice saya belum punya guys. Jadi di Immortal ini juga karakternya banyak banget sampai saya belum punya semuanya. Oke, kita main di sini aja. Mana ya? Gimana? Mundur lah sini aja. Jangan terlalu susah, jangan terlalu gampang. Oke. Oh lawannya Mirror. Mirror nggak sih? Oh iya Mirror. Oke, jangan Mirror deh. Terlalu sulit, kita geser lagi, nah kesini aja. Nah, lawan terlalu gampang guys. Ya udah nggak apa-apa di tempat yang tadi aja. Nah, kita main di sini dengan Mirror Match. Tapi udah selimut, gampang lah ya. Terus team up-nya kalian mau apa? Saya paling mau pakai Suicide Squad. Suicide Squad, itu isinya. Ini ada Suicide Squad, ada timnya. Suicide Squad, ntar. Nah ini dia, ya ampun jumar. Kuat gak ya guys? Coba kita intip dulu lawan kita. 66, 57, oke. Jawabannya enggak kuat. Ya enggak kuat. Jangan main disini dulu. Kita main dimana? Disini aja lah ya tuh. Oke. Terus kita Susah Swat, jadi saya tuh Susah Swat itu ada complete. Enggak complete sih. Komplit nggak sih guys? Wah saya pencet. Ada berapa orang? Saya lupa. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4 5, ada 5. Emang 5 ya? El Diablo, Killer Croc, Agent Trish. Jadi mereka cuma ada sebagai gear. Ini
ada Deadshot, Joker, dan Harley. Mungkin ada yang kurang itu Kapten Boomerang. Gak apa-apa lah ya. Oke, ini kita open dulu. Kita memakai gear. Dan ini adalah gear Joker. Oh bukan, ini Green Off, salah. Kalau gak salah tuh Joker juga pistol, guys. Coba saya cari dulu ya. Pistol Joker gimana? Ada ya? Ada? Wah, ini dia pistol Joker. Nah, kan Joker. Oke, terus saya fuse. Dan ini kalau di fuse sampai maksimum, oh nggak bisa rupanya, habis. Saya starter dulu. Oke, 3 2 1. Nah, oke. Nanti kalau saya fuse sampai maksimum, bentuknya akan berubah. Coba ya. Maksimal itu 10 guys. Oke, kurang. Kita cari dulu bahan untuk diffuse lagi. Ini bisa nggak ya? Enggak. Yang biru. Oke, ini biru nggak? Oke, biru nih. Coba kita coba ini dulu. Punya Shazam kita fuse dulu. Empat, dua, satu. Oke, selesai. Terus kita pakai ke Joker. Pistol Joker mana tadi? Aduh, lupa. Oh, ini dia. Ini kita fuse. 1, 2, 3. Nah, berubah. Kok enggak? Oh, ini evolve. Nah, ya ampun, jadi lebih panjang doang, guys. Nah, gak apa-apa ya. Oke, kita pakai satu pistol Joker. Terus kita kasih motherbox aja kali ini ya. Sama apa dia? Maunya apa ya? Item-item sih, kayak bareng-bareng aja aja pedang deh. Oke, kita kasih ke Joker. Terus Iron Man kita kasih Astro. Terus saya cari yang maksimal aja levelnya. Cloud, nah ini sama ini aja lah ya. Heart of Darkness. Oke, setelah itu kita coba main. Dan di sini akan ada support dari Deadshot. Kalian bisa lihat. Kalau nggak salah ya, Deadshot itu akan memberikan aim bidikan ke temen ya. Jadi saat mereka berantem, ya benar. Saat mereka berantem, Deadshot akan nembakin musuh. Coba ya. Wow, belum rupanya guys. Nah itu tadi efek gear. Oke. Langsung mati dia. Tahan. Oke. Ini Jokernya, kalau nggak salah Joker Jared Leto dan Harley Quinn itu Harley Quinn yang, nah kan tuh lihat ada support dari langit. Hey, buat amat. Jadi setiap kita nge-skill akan ditembak sama Deadshot ya. Hey, bentar dulu. Oke, kita skill. Nah, tuh ditembak sama Deadshot. Jadi nge-skill kita nggak akan miss. Ampun dah. Waduh, cepat sekali itunya. Oke, maaf guys, namanya juga main di komputer ya, saya main di Gustav. Oh, ini anak buah saya. Tapi pakai topeng. Ini anak buah. Aduh, mati nanti. Oke, gak apa-apa. Kalau kan Deadshot akan bantukan aim lagi. Selama gak kita mainin, dia bakal begitu terus. Tapi gak usah lah ya, kita mainin aja dia. Wait, masih lama loading ini. Yuk, Deadshot masuk. Lama amat ini. Apa janjian gak usah masuk? Oh ya, kayaknya gak bisa masuk guys. Oh, auto rupanya. Nah, ini udah multi dari Harley Quinn. Dan Deadshotnya gak saya mainin dong. Yeah. Tapi gak apa-apa. Kalau Deadshot main nanti dia gak akan berikan support biar lagi. Oke, pertama combo susah swap. Selanjutnya kita ganti dengan combo yang lain. Combo siapa ya? Yang saya tahu sih cuma dua itu doang guys.
saya cari-cari dulu. Mungkin ada combo Earth 2 juga sih, ada nih ya. Ada The Flash, terus Earth 2 ada siapa? Hawkgirl, sama siapa lagi ya dari Earth? Sebentar. Nah ini dia, Solomon Grundy. Tiga karakter Earth 2. Nah, kita coba lagi combo mereka. Kok coba lagi, orang saya belum pernah rekaman. Jadi kita coba aja combo mereka. Nah, di sini sebenarnya mereka memberikan combo yang sangat baik. Dan BTW, alasan saya nggak bikin konten di apa ya? Bola lagi lah, karena saya bingung mau bikin konten apa aja. Saya bikin konten di game berantem-berantem aja. Ya ampun, ini terlalu OP. Aduh, ini terlalu OP guys, tuh. Temennya belum show off, dia udah menang. Gimana kalau kita ulang? Main di tempat lain aja. Ini terlalu OP, yang lain belum show off, dia udah menang. Aduh, saya lupa ini level dan kita pindah aja kalau gitu. Kita pindah ke sini. Coba lihat lawannya. Bisa lah ini membuat bertiga. Jadi di sini combo Earth 2 itu tuh ada di mana salah satunya main, yang satunya lagi akan support. Jadi memberikan bantuan kepada dua karakter lain. Contohnya begini. Tuh, ada The Flash lari. Setiap saya tag-in, The Flash akan memberikan support kepada teammate Earth 2-nya. Oke, masukin lagi siapa? Oke, kita masukin lagi yang lain. Oh, enggak. Kadang-kadang berarti, guys. Enggak terus-terusan. Gimana kalau kita masukin The Flash abis ini? Nah, sekarang The Flash masuk. Oh, enggak juga. Jadi ada kalanya dia support, ada kalanya enggak ya. Oke. Okay. Wow. Nah, itu The Flash-nya kalau... Oh. Kalau take out juga dia lari. Ace. Wow. Salah pencet. Maaf, guys. Oh ini kita ulti aja kali. Sekalian saya tunjukin ulti dia ke kalian. It's... Wow, oke ulti. Nah. Oh. Oh, dua. Terus dikasih. Nah, ini dia yang paling saya suka. Scare. Selesai, oke. Ini yang paling kalah. Evolusi terus dia. Rese. Kita seruduk aja. Ah, wow, hidup lagi. Oh, The Flash. Oke, selesai. Dan itu dia tadi combo Earth 2. Dimana setiap kali ada yang tag-tag, The Flash akan memberikan support. Tapi nggak 100% support ya. Mungkin berapa persen kemungkinan dia muncul. Oke, dan terakhir yang saya tahu. Enggak sih, masih ada satu lagi. Masih dua lagi. Terus adalah combo Rabrit. Rabrit itu ada karakternya juga, guys. Nah ini Rabrit. Jessica Cross Rabrit. Nah, ini juga Rabrit. Nah, itu dia. Kalau ini masih belum ada yang level 50. Kita lihat lawannya. Kuat-kuat aja lah ya. Oke. Terus kita open aja ini. Gak apa-apalah. Kasih tadi yang udah dipakai sama Harley Quinn, yang dipakai sama Joker dan Harley Quinn. Di gira saya oper-oper aja, gira-gira terkuat saja. Tapi kalau untuk yang untuk karakter Flashpoint nggak saya oper-oper. Soalnya apa ya? Soalnya tuh malas aja sih ngatur ulang ya kalau yang Flashpoint, soalnya kan itu karakter utama saya gitu guys. Oke. Nah ini motherbox ambil. Ini apa ya? Power steel. Oh. Ini nanti ambil. Terus untuk Jessica Cruz. Oh ya, Jessica Cruz itu sebenarnya kalau kalian melawan dia sebagai musuh, dia ada bantuan support dari Killy Wong. Ada Killy Wong di belakang dia.
terus ngebantu dia nyerang. Tapi karena kita mainin sebagai dia, kita nggak bisa lihat bantuan support di belakang dia, gitu guys. Jadi mohon maaf sekali. Oke. Sekarang kita mulai. Nah tuh di atas sudah ada Red Sun, Deathstroke, ada Batman Beyond. Itu dua karakter saya belum punya. Jadi masih banyak karakter yang belum saya punya di game ini. Padahal saya main udah bertahun-tahun. Hebat ya game ini. Dan nanti setelah video ini mungkin saya akan main game lain, kemudian saya akan tunjukkan kepada kalian tentang Injustice 2 guys. Jadi Injustice 2 ada 2, yang ini sama yang sesudahnya. Sesudahnya karakternya beda-beda. Oke kita mulai. Wow. Ini kombonya gimana sih? Gak tahu, saya lupa gitu loh. Ada kombonya gak sih? Head. Kita masuk. Oh itu ditinggalin pan. Kombonya buat temen. Oke. Nah itu di belakang ada Kiliwong. Oke. Oh setiap kali dia take in take out ya. Oke. Mana kalau yang satunya lagi? Oh berarti yang jadi pemain yang berikan combo itu si itu. Siapa namanya? Lupa saya. Siapa? Oh, udah terus-terusan. Siapa namanya? Ya ampun, saya lupa. Green Arrow ya. Nah, itu tadi kombonya Green Arrow. Sekarang kita ke dunia yang gelap. Siapa itu? Nah, kita lihat karakter-karakter dari Blacklist 9. Mereka juga punya komputer sendiri. Kalian lihat ya. Combo dari Blacklist 9. Mana? Mana Blacklist 9, guys? Gak ada. Wait. Nah, ini Blacklist 9 Super. Nah, ini kok kapan dipakainya? Oh, ada ngebug-ngebug. Oke, terus. Nah, ini Blacklist 9 Batman dan Blacklist 9 Night Owl. Hauger, Night Hawk lagi Hauger. Necron Champion. Nah kan imun tuh dia ngasih. Nah kalian baca sendiri aja lah ya. Terus kalau Blacklist 9 Batman. Oh ini dia berdasarkan tim. Kalau Hauger itu knockout with the result once. Okay. Kita coba lah ya guys. Coba aja langsung pertandingan. Wow lawannya terlalu kuat nggak sih nih? Gimana, karena kalau bisa terlalu kuat kita kasih kir aja jadinya sepantaran lah semoga. Tapi maaf kalau saya kalah ya, kamu juga coba guys. Oke. Permain udah kir maksimal. Terus Batman sekarang. Ini kalau nggak salah ini Batman-nya jahat sih. Apa enggak ya? Saya nggak tahu gitu loh. Soalnya ini jadi kayak Batman vampir gitu. Ini dipakai itu. Kita kasih berdasarkan. Nah ini aja. Nah, ini kan bisa dipinjam. Terus ini bisa dipinjam. Nah. Terus. Hauger. Kita kasih gear lagi. Gak usah dibaca-baca lah ya. Tinggal ambil comot aja. Ini mother box kita ambil. Kalian udah tahu mother box dari mana? Ya saya yakin kalian pasti tahu lah ya. Kalau kalian gak tahu mother box itu ada dari mana, berarti kalian tinggal nonton Injustice aja. Injustice yang pertama itu dijelasin ke mother box dari mana. Oke. Kita mulai pertandingannya. Belum? Nah, kita mulai. Oke, kita mulai. Ditembak dia rupanya. Ya ampun. Dia mereka sakit banget.
Oh, dia kayak ini. Oke, kalau hover. Terus kombonya di mana tadi? Oh, paling cuman kalau hover nge-KO-in ke lawan, dia ngasih regen ke teammate-nya. Kalau dua lagi tadi ngapain ya? Lupa saya. Oke. Superman. Kalau Superman apa ya? Saya ulti aja kali ya, guys. Aduh. Oke, ulti. Biar otomatis gitu loh, masuk lawannya. Terlalu kuat dia ini. Oke. Selesai. Nah, kan. Oh, gitu. Kalau ada yang ulti, kalau ada yang KO, darah tiket sesama Black Stag itu naik. Oke, loncat. Iya, selesai. Oh, kan naik lagi mereka datanya. Oke, mantap. Oke, selesai. Baiklah, teman-teman. Saya sama kita. Kombo-kombo mereka ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Dan sampai jumpa di next video. Dadah semuanya.